Sebanyak 4.314 siswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Basnas Kota Jambi diberikan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Bantuan ini diberikan kepada siswa SD, MI, DTA, SMP, MTS, MA Negeri maupun swasta sekota Jambi. Sebanyak 4.314 siswa mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Basnas Kota Jambi yang diberikan secara simbolis kepada Wakil Wali Kota Jambi Maulana yang diberikan kepada siswa SD, MI, DTA, SMP, MTS, MA Negeri maupun swasta sekota Jambi. Para penerima bantuan ini merupakan pelajar dari keluarga yang kurang mampu tahap 22 tahun 2023 serta penganugerahan Zakat Award kepada unit pengumpul zakat terbaik. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Basnas Kota Jambi dan Ketua MUI Kota Jambi. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan, dengan adanya bantuan biaya pendidikan ini, diharapkan para siswa bisa meningkatkan prestasi pendidikannya. Program ini sudah rutin dilakukan oleh Basnas yang merupakan program unggulan dalam rangka mensukseskan Jambi Cerdas. Hari ini kami berada di bersama Ketua Basnas dan para ketua didampingi juga Ketua Menteri Sekolah Indonesia dan para OPD, camat dan para sekolah guru pendamping serta anak-anak kami yang kami sambangi. Dan hari ini kami memberikan bantuan Basnas kepada 4.314 siswa SD Muka Satu Raya, SMP Muka Satu Raya dan Raya untuk membantu mereka untuk pendidikan. Sementara itu, di akhir masa jabatan Wakil dan Wali Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi terus mendorong agar Basnas semakin meningkat, yaitu untuk mengajak pelaku usaha muslim untuk berzakat juga. Dikarenakan saat ini, zakat merupakan dari kalangan ASN saja. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.